Halo. Halo Putih, thank you coming back. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mister. Okay. Mister Now Said. we come to the second session. Before we had discussion with Ilham. We concentrated on Ilham in the first session. Sekarang kita konsentrasi kepada ke Uti ya. Uti. Uti ini kalau di Minangkabau, Uti berarti nama Putri Minang berarti ya. Oke. Okay. Okay. We will mix the language between bahasa Indonesia and English. I want to let you know guys that Uti is duta bahasa top 10 untuk saat ini ya. Dalam proses seleksi top 10 pemilihan duta bahasa di Provinsi Sumatera Barat ya Uti. Ya, benar Mister. Oke. Okay. Full besar. Alright. Now. Ilham is kalau Ilham udah top 10 ya untuk di kampus. Jadi pemuncak akademik terbaik. Ilham sebelumnya di sesi pertama Ilham bicara tentang pengalamannya kuliah, kemudian perjuangannya di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam bahasa Inggris until he could survive the challenges and now here he is seperti sekarang and he would like to move to the next ladder, next step. Nah, sekarang I'd like to see from female perspective. Not female perspective, it's a gender based satu mahasiswa, satu mahasiswi ya. We have to acknowledge that equally secara sama. Nah, Ado Putri Adelia adalah yang saya kenal pernah ikut kegiatan duta bahasa, kemudian juga kegiatan di bidang pariwisata ya, UDA Uni. Sawalunto, mungkin Uti mau bercerita sedikit tentang pengalamannya. Silakan Uti. Oke, sekarang Uti berbicara dalam bahasa Indonesia dulu ya, Mister. Boleh, boleh. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adu Putri Adila. Saya adalah seorang gadis Minangkabau yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. Nah, tadi Mister bertanya terkait pengalaman Uti pernah mengikuti duta wisata. Ya, waktu itu Uti pernah ikut duta wisata pada tahun 2018, Mister. Yeah. Alhamdulillah, mewakili Kabupaten 50 Kota ke tahap Provinsi Sumatera Barat di tahun itu. Dan Alhamdulillah mendapat kategori favorit di tingkat okay. Provinsi. Congratulations, selamat. Thank okay. you very much. Nah, Uti sebagai mahasiswi, tentu ini kita, we are talking about proses perkuliahan dulu ya. And then after that, we come to the topic about pursuing dream, meraih mimpi setelah wisuda. Itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia-nya ya. Dalam proses perkuliahan, tentu Uti punya pengalaman yang namanya membagi waktu antara kuliah, kemudian tugas kuliah yang banyak, pertemanan, kemudian kegiatan di luar kampus ya. Nah, bagaimana cara Uti memanage semua itu? Baik, pertama mungkin ini adalah satu hal yang sangat sulit ya, Mister. Karena kita harus bisa membuat semua kegiatan kita itu berjalan dengan baik. Jadi untuk membagi waktu, Uti sangat berwanti-wanti dari awal, Mister. Karena Uti takut sekali kalau misalnya nanti ketika sibuk dengan kegiatan di luar, kegiatan kampus jadi terhalai. Jadi untuk membagi waktu, Uti selalu membuat catatan kecil setiap harinya, apa yang akan saya kerjakan hari ini, dan Uti selalu menyusun jadwal kegiatan dari pagi, mulai bangun tidur, sampai sorenya. Uti harus ngapain, dan selalu memperjelas semua kegiatan itu. Oke, berarti bisa dibilang Uti termasuk kepada mahasiswi yang terorganisir berarti ya, semua harus terjadwal. Hari ini yang dikerjakan, hari ini yang dikerjakan. Oke, okay. In my experience,
di pengalaman saya when I join Best Student Award dulu waktu di UNAN, ketika kita meraih prestasi kemudian unggul dalam beberapa hal, ada hal-hal yang mungkin kita agak kurang misalnya. Nah, ini bagaimana Uti mencermatinya? Misalnya seperti kita akan punya waktu yang sedikit kurang, kumpul-kumpul, misalnya kongko-kongko, misalnya kan. Nah, how to manage that or how to deal with that? Ya, mungkin ini salah satu kekurangan Uti mungkin ya, Mister. Uti tuh orangnya suka mendahulukan mana yang lebih prioritas menurut. Okay. Jadi terkadang agak bisa dikatakan Uti sering kelihatan di kampus tapi jarang kelihatan sedang nongkrong bersama teman-teman atau duduk-duduk di sini, duduk di sana bersama yang lainnya gitu. Karena Uti lebih memilih untuk melakukan segala sesuatunya, mungkin Uti lebih sering kelihatan sendiri ya di kampus. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk Uti bermain juga bersama teman-teman. Jadi Uti lebih apa istilahnya lebih fokus untuk menyelesaikan misi-misi di hari itu, Mister. Oke. Okay. Jadi agak okay. Kurang waktu untuk membuang-buang. Sure. Yeah, we have to. Of course, I agree. I completely agree with you when you say we have to set our priority, right? Because we cannot go. We cannot go with everyone. We cannot join every event. We have to distinguish which one is the most important for us to join and which one is not. And of course, I believe yang paling penting bagi Uti tentu hadir di perkuliahan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kalau masih ada waktu kosong, tentu baru bisa nongkrong-nongkrong ya. Karena basically, nongkrong-nongkrong bagi saya juga nggak ada manfaatnya juga. Kecuali mungkin bersama silaturahim ya. That's okay. Now my question is about pengalaman Uti pada waktu menjadi uni di 50 kota. Kalau Ilham tadi mewakili kampus kemudian Indonesia untuk studi ke Malaysia transfer program itu kan cukup perlu diapresiasi. Ketika Uti terpilih itu, apa sih yang mau Uti sampaikan kepada junior-junior atau teman-temannya tentang makna kita menjadi seseorang gitu kan? Berarti Uti sudah menjadi seseorang nih, jadi uni 50 kota sekarang akan menjadi duta bahasa. Apa yang mau disampaikan? Ya, Mister. Uti mau cerita sedikit mengenai pengalaman ketika kita wisata. Jadi pada saat itu Uti baru SMA dan Uti merasa Uti masih belum memiliki potensi yang mencukupi lah untuk ajang pemilihan duta wisata pada waktu itu. Lebih kepada rasa insecure yang sangat tinggi pada saat itu, yang selalu beri penilaian yang luar biasa kepada diri. Kamu ini nggak bisa, kamu ini masih kecil. Selalu berbicara seperti itu di dalam hati. Okay. Tapi ternyata karena tekad dan keinginan yakin pada diri sendiri bahwasanya kamu pasti bisa untuk menjalani ini semua. Ya alhamdulillah Uti bisa menjalani itu semua. Namun di balik itu, Mister, nah ketika Uti mengikuti ajang pemilihan duta wisata, itu banyak sekali what I mean is there is so many struggle that I first at that time. Of course. Mulai dari pertemanan, mulai dari di keluarga dan juga dengan masyarakat sekitar. Jadi Uti melihat bahwasanya pada saat itu seperti layaknya kehidupan kita nggak mungkin bisa menerima apa namanya, kita nggak mungkin mendapatkan semua orang itu yang menyukai kita gitu. Dari 10 orang mungkin ada 1 atau 2 yang mungkin tidak menyukai atau tidak senang atas achievement atau pencapaian yang kita dapatkan. Oke.
Nah, tadi ketika Uti mengatakan ada dari 10, mungkin ada satu atau dua yang tidak, mungkin apa ya, merasa insecure ya, with themselves that we can't. Nah, yang menarik bagi saya itu dalam hal perkuliahan. Nah, Uti berarti masih berproses perkuliahannya. Kalau boleh tahu, sampai sekarang ini nilainya alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah untuk saat ini Uti mendapatkan IP bagus, alhamdulillah Mister. Ya, di atas 3,5 ya. Oke. 3,76. 3,76. Wow. That's excellent. That's very good. Jadi to maintain ya. Nah, sekarang saya tanya topik berikutnya tentang dream. Dream ya. Nah, dream itu kan berarti impian, kemudian harapan, cita-cita. When you are busy like this, you join many events and you attend many competition, you join with Duta Bahasa, all of that, you also study. What is your dream actually? Maybe one day it can be achieved. What is your dream? Okay, so telling about my dream, I really want to be a lecturer like you. Okay. don't be like me. Don't be like me. There are many other good people out there. Yes, actually, I really want to be a lecturer, and that's why nowadays I always make some relation with other people because mm-hmm. I think I know that I believe that if we have many relation, it will help us in the future. Mm-hmm. That's why I joined with the a tourism ambassador, peace mm-hmm. ambassador of West Sumatra, and also with the language ambassador. Mm-hmm. And also, I really want to go to United States like you. Hey, wow. Okay. Why not? Okay. That's. So you joined the program of, what would you say, the global undergraduate? Yes, last year I tried to apply the global undergraduate exchange to United States, mm-hmm. but unfortunately because of COVID-19 and also with this all the situations, yes. I cannot go to United States, and also because of my fault. This year I tried to apply that program again. Sure, I think Ilham would like to say something about that global undergraduate program because he had a chance to go to Malaysia. Do you want to say something about that, Ilham, for Uti to support her? I'm feeling a little bit interested with the topic that Uti say that nongkrong sama teman-teman tadi. Okay. All right. Sure. Okay. Now maybe we can talk more about that because it's about between yourself, your study and your friendship, right? Is that what you want to talk about? Agak sedikit tersinggung ya, sedikit tersinggung. Before you give any response, I will give a clear statement about it. I always categorize the time between studying, playing with friends, like hang out with friends, and mm-hmm. also with doing my project, because I know that I have a lot of activities in myself, in my life. I think I'm a busy woman. Because of that, I was writing time for hang out. Well, okay. Kalau nggak setuju seutuhnya, nggak bagus sih cara Uti memanage diri sendiri, manage. This is our priority. This is my priority. This is not. Ini kita harus join ini kita enggak jadi. But for me ya, selama kuliah, kalau nongkrong yang enggak penting, mungkin abang kurangin ya. Aku aja ya, aku kurangin. Karena yang seperti yang dibilang tadi, banyak hal yang enggak penting waktu terbuang sia-sia. Tapi di sisi lain, nongkronglah sama orang yang berpengetahuan dan bisa meningkatkan ability kamu sendiri dan berkumpul dengan orang-orang yang mampu nge-guide kamu untuk jadi lebih baik. For example, me.
Mia, abang kalau boleh dibilang, aku waktu kuliah bisa dibilang tuh ngumpul untuk sama teman kelas kalau dari 100% itu cuma 15 sampai 20% kuantitinya kalau ngumpul sama teman kelas. Tapi kalau ngumpul sama senior yang 2014 DKK, DKK ya, 2014 in the gang, itu nyaris setiap hari pulang kampus karena yang kita ngobrolin tuh nggak seputar bahan-bahan tertawa aja. Sometimes we discuss about education. We discuss about how my English is gonna increase than before. Kadang kita juga main game itu nggak cuman game ketawa-ketawa aja. Itu ada game yang bakal ningkatin juga ability, cara pola pikir kayak pemain-main Scrabble, main tebak-tebak kata dari gaya yang berhubungan dengan edukasi edukasi kita sendiri gitu. Jadi nongkrong tuh bisa dipilah loh, ada dua hal yang harus kita kita pisahkan gitu. Nongkrong hal yang boleh untuk main-main tapi sekedar aja, nggak a whole day, a whole time enggak gitu. Sesekali buat refreshing otak segala macam kan. Yang namanya mahasiswa pasti stuck yang namanya tugas. Bosan yang namanya tugas ini segala macam ya. I feel it. Betul, betul. Jadi kita juga butuh yang namanya kayak hiburan untuk diri sekali, enggak apa-apalah buang-buang waktu main game, tapi cobalah posisikan kumpul sama orang yang kita nongkrong, kita main, cuman bermanfaat. Kita nongkrong, cuman nambah buat ilmu kita. Nah, itu sih yang abang rasain waktu kuliah. Nongkrongnya sama senior, ilmu dapat, ketawa dapat, semua dapat. Jadi, we gotta open mindset, increase our intelligence, and everything become good. That's it. Sure. Sure. Jadi, intinya mungkin maksud Ilham ini adalah membagi waktu antara kepekaan pribadi untuk maju ya, seperti yang dilakukan dalam kuliahan, dengan diseimbangkan sama kompetensi sosial, berteman, dan juga tidak melulu nongkrong misalnya itu buruk, depending on the circumstances, berarti ya ada yang positif juga. Okay. Berarti di dalam hal itu kita bisa melihat kalau dalam pengalaman Uti bahwa Uti punya target orientasinya ini, dan di backup nanti dengan kemampuan interpersonal dari plan seperti itu. Nah, Uti sekarang sedang ikut Duta Bahasa nih, programnya sudah 10 besar berarti ya. Nah, pertanyaannya begini, kita, we never know what the future holds, menurut nanti orang sudah habis nonton video ini, malah Uti yang dipilih jadi Duta Bahasa, who knows ya. Nah, kalau nanti seandainya Uti terpilih jadi Duta Bahasa, apa hal mendasar yang mau dikembangkan di Sumatera Barat sebagai duta? Kaitannya sama bahasa. Okay. Bring our culture. Untuk hal bahasa yang ingin dikembangkan ya, Mister. Mungkin ini skopnya skop kecil aja dulu ya, Mister. Skop di sekitaran kehidupan bermasyarakat aja dulu ya kan. Uti tuh pengen generasi muda di Indonesia, di Sumatera Barat khususnya yang di sekitaran Uti itu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena Uti melihat fenomena pada saat ini, ya mungkin termasuk Uti sendiri suka mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, gitu. Tapi itu sebenarnya tidak masalah kalau menurut Uti, cuman kita tuh harus mengetahui konteks di mana kita berada dan di mana kita berbicara gitu. Kalau misalnya kita sedang dalam konteks formal di depan audiens, di depan orang-orang banyak sebagai pemateri misalnya, nah di sana kita harus bisa mengkondisikan lah bahasa kita gitu. Nah, bagaimana kalau saya bertanya nih tadi antara percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Ada beberapa kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia yang justru diserap dari bahasa Inggris. Misalnya seperti kata-kata unduh, itu kan baru dibikin. Sebelumnya kata unduh itu ada istilah download, upload, itu kan digital Inggris sekarang. Terus ada istilah HP, ada punya HP itu handphone. Seharusnya kan adalah telepon genggam. Nah seperti itu. Nah itu tugas Uti berarti maksudnya ya. Nah kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah bagaimana dengan ini?
bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Minang. Nah, bagaimana? banyak kali. Itu kadang bikin saya geli loh. Oke. Memang Mister, banyak sekali Uti perhatikan hal-hal seperti itu ya kan Abang Ilham. Pasti kita pas duduk di kafe atau sedang duduk di McDonald's, kita mendengar gimana aku nggak bisa aku doh gitu-gitu kan ya. Ya itu. Kamu selah gitu kan. kamu aja lah gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Uti, Uti pribadi jarang sekali mencampur adukkan antara satu kosakata Minang dengan satu kosakata bahasa Indonesia. Mungkin pernah ngomong Minang, nanti tiba-tiba ngomong Indonesia, nanti tiba-tiba ngomong Inggris. Yang Uti maksud di sini adalah kurang-kurangi untuk mencampur adukkan kosakata dan kosakatanya itu. Karena selain kita akan melunturkan bahasa Minang itu sendiri, dan itu juga akan membuat orang lain yang mungkin bukan berasal dari Minangkabau menganggap itu tuh yang merupakan bahasa Minang gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Uti, kita sebagai generasi muda ya mungkin juga ini yang satu trigger terabang bahasa yang di duta bahasa ya kan, kita tuh harus melestarikan bahasa daerah ya, karena Uti adalah seorang gadis Minang. Uti pasti melestarikan bahasa Minang, terutama bahasa kampi gitu. tentu harus dilestarikan bahasa Minang. Nah, kalau kita pikir ya, kita bandingkan dengan orang Jepang, orang Malaysia, dengan orang Amerika sendiri ya, orang Australia, justru berkah atau kelebihannya di orang Indonesia dari segi bahasa ternyata. Dari Aceh sampai Papua itu ribuan bahasa lokal tradisional. Di Minangkabau saja, kalau saya pernah bertemu sama teman dia dari daerah Sicincin kalau nggak salah, saya bilang gini, jangan saya kan lahirnya di Bandung nih, besar di Padang. Jadi bahasa aksen saya adalah antara Sunda dengan bahasa Minang. Jadi pernah ada teman saya, dia bawel, dia lagi manjat pohon mangga, punya tetangga. Lalu saya bilang, jangan dipanjat pohonnya, nanti orang punya pohonnya nanti marah, saya bilang kan. Teman saya yang satu lagi bilang, yo berang biko orang punyonyo. Nah, teman saya yang dari Cincin bilang, bangi beko, bangi. Jadi saya pemikir bangi itu apa? Ada bangi, ada berang. Nah, terus ada kalau makan talua, talue dengan talu. Talua. Nah, itu. Jadi kan nah mungkin Uti bisa mengaddress itu ya, kalau dalam satu provinsi aja banyak keanekaragaman bahasa dari segi bunyi ya. Mungkin ya. Itu bisa ditonjolkan nanti sebagai duta bahasa. Terus langkah-langkahnya gimana menurut Uti kalau nanti Uti tampil di publik? Pursuing dream-nya kan ini impiannya kan nanti kan mau duta bahasa nih. Apa yang akan Uti lakukan untuk mensupport ke hasilnya awareness ya, kepekaan terhadap bahasa tradisional, bahasa Minang seperti itu kan mereka ada itu kosakata yang berbeda ya. Itu kan ya Mister ya. Jadi untuk harapan Uti supaya teman-teman di daerah Sumatera Barat khususnya generasi muda mau melestarikan bahasa daerahnya sendiri, sebenarnya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya tidak ada motivasi dari diri kita untuk melestarikannya, mustahil itu semua akan terjadi. Nah, salah satu cara Uti untuk melestarikan bahasa Minangkabau itu yaitu melalui program kerja Uti atau melalui Krida Uti sendiri. Kemarin Mister sempat merancang satu kartu literasi yang Uti beri nama Filosofi Kartu Literasiku. Nah, jadi di sana Uti mengemas kartu dalam bentuk permainan dan juga dalam bentuk kartu yang disebarkan kepada masyarakat. Dan di sana Uti juga menuliskan konten-konten yang berbau Minangkabau di sana, mengenal kembali istilah-istilah dahulu, mengenai tatah pitih, mengenai istilah-istilah Minangkabau yang sesungguhnya. Jadi Uti rasa dengan cara itu, menurut Uti dengan cara itu
generasi muda yang saat ini yang sudah diajarkan oleh orang tuanya berbahasa Indonesia, mereka bisa kembali mengenal kembali. Karena di sini Uti bertujuan untuk mempromosikan ini loh sebenarnya bahasa Minang dahulu gitu kan. Ini loh sebenarnya istilah-istilah Minang yang mungkin kamu sendiri nggak tahu gitu. Tapi ini yang pernah diajarkan oleh orang-orang siswa. Oke. Orang siswa. Orang siswa. That's nice. Boleh. Nice expression. Boleh nanya sama Uti? Ya, silakan. Uti, mau nanya nih. Yeah. Uti kan salah satu top 10 duta bahasa nih. Yang mana Uti harus mengedepankan bahasa Indonesia dan memajukan bahasa daerah sendiri. Sedangkan di zaman 4.0 sekarang, semua negara itu gencar untuk memakai bahasa Inggris yang baik dan benar sebagai second language. Nah, bagaimana sih peran Uti untuk menanggapi ini opini ya, abang tidak ngetes, abang tidak maksud buat segala macam, abang cuma minta opini Uti sebagai duta bahasa ya. Kayak mana peran Uti mengenyampingkan atau menggabungkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa lokal sendiri agar tidak salah tangkap dan salah kaprah terhadap masyarakat sendiri. Karena kita sama-sama tahu, enggak semua orang, maaf bukan menjelek-jelekkan, tidak semua orang mempunyai mindset seperti orang yang mampu berpikir panjang, tidak semua orang bermindset besar. Ada sebagian yang langsung sekali kita ngomong tanpa pesan dia langsung ngejudge. Ah, kayak mana cara Uti menyelesaikan tersebut? Sudut pandang ya, opini ini. Yeah. Mungkin semua itu punya, seperti yang Abang bilang, semua itu punya sudut pandangnya masing-masing, ya kan? Tapi kalau bagi Uti, hal itu balik lagi ke diri kita. Sebagai orang Minangkabau, sebagai gadis Minangkabau, kan? Sebagai orang awak, Uti ingin, kita tuh ada keinginan untuk melestarikan bahasa daerah kita. Seperti tadi, Pak Mister bilang ada Talua, ada Talu, ada Tolua, gitu kan? Jadi sebagai orang awak, kita tuh jangan merasa gengsi untuk melestarikan bahasa itu, tetaplah membaca bahasa Minangkabau itu. Dan juga untuk bahasa Indonesia, ketika konteksnya kita sedang berada pada forum yang itu bersifat formal, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sana. Namun ketika kita diminta untuk berhadapan dengan orang asing, berhadapan dengan seseorang yang mengharuskan kita berbahasa Inggris, nah di sana kita juga harus menguasai yang namanya bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris, karena itu merupakan bahasa internasional. Jadi itulah, semua itu harus bertempat-tempat gitu, menurut Uti. Oke. Bang tangkap sedikit, berarti yang Uti jelaskan ini ya, berarti kita nggak perlu seperti yang dibilang tadi, bertempat-tempat. Jadi kita nggak harus ngomong bahasa Inggris di segala tempat. Jadi misalkan kita ada di kolam ikan tawar, berarti kita harus berasa tawar juga. Kalau kita ada di ikan di laut, berarti kita harus menjadi ikan laut, gitu ya. Jadi kalau pepatah Minangnya gini, di ma bumi dipijak, di situ langit dijejang. Di situ langit dijunjung. Karena kita tahu Minangkabau, ya seperti yang dibilang Mister tadi, beda tempat beda lagi bahasanya. Ada lagi pepatah yang mengatakan lain lubuk lain ikannya, lain ilalang. Lain padang. Siap. Good. Bisa kita bawakan kepada perspektif bahasa. Beda daerah, beda bahasa, beda daerah, beda adatnya, beda daerah, beda pula peraturannya. Jadi, balik lagi, sebagai bangsa Indonesia, kita punya satu bahasa nasional yang itu merupakan bahasa bersatu kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda juga dituntutkan untuk bisa berbahasa Indonesia. Karena memang nggak bisa dipungkiri, ada sebagian orang yang memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya pernah melihat fenomena ini di Aceh waktu itu. Anak-anak, ketika saya pergi ke Aceh waktu SMP, anak-anak memang tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Justru mereka hanya mengerti dengan bahasa Aceh itu sendiri. Dan juga pada saat ini saya melihat perkembangan di sana, saya hubungi teman di sana, mengatakan bahwasanya
anak-anak kecil di sana tidak bisa lagi berbahasa Aceh seperti itu. Dia justru lebih bisa berbahasa Indonesia. Ketika diajak berbahasa Aceh, mereka tidak paham. Artinya apa? Salah satu identitasnya luntur, benar? Iya. Identitasnya sebagai pelop, apa namanya, penutur bahasa aslinya sudah mulai udah berkurang, hilang. Pudar, benar. Pudar ya. Oke, okay. So now we come to next one. Itu tadi sudah khususnya duta bahasa and awareness on language, kepekaan dalam berbahasa, kemudian pengalaman UTI dalam membagi waktu perkuliahan didengar oleh junior-juniornya, kenapa UTI bisa begitu kan. Nah, sekarang kita ke topik berikutnya. Tadi juga sudah tanya ke si Ilham, sekarang ke UTI. After you graduate one day, what do you really want to achieve? Kalau Ilham pengen study overseas, going abroad, kemudian membangun sekolah, mengajar anak-anak, dapat master degree, nggak apa-apa. Kita hari ini mungkin kita cuman bisa berkata-kata, bermimpi. Mana tahu didengar sama malaikat, dilaporkannya sama Allah kan, nanti dikabulkan kan? Amin. Nah, kalau UTI apa nanti impiannya nanti setelah wisuda, setelah dapat gelar sarjana? Lebih kepada masa depan UTI. Masa depan. Ya pastinya setiap kita punya jalan yang beda-beda ya untuk mencapai itu semua. Kalau UTI pribadi, UTI ingin sekali bisa menempuh pendidikan S2 yang pastinya itu di luar negeri. Okay. Itu target UTI terbesar ini. Kan merasa apakah mungkin saya bisa mendapatkan sekolah S2 di luar negeri? Itu UTI masih belum mungkin. Terjawab. Mungkin kok. Mungkin aja. Karena UTI merasa di kampus UTI sendiri pada saat ini, Mr. UTI mengalami beberapa kesulitan di yang mungkin UTI belum paham atau apa, dan UTI mikir kan, apa mungkin saya bisa S2 ya nanti? Apa mungkin saya bisa lulus ya? Udah sampai kepikiran ke sana. Oh iya, nggak apa-apa. Itu namanya kita sebagai mahasiswa memang ada kekhawatiran, tentu normal dan wajar. Namun kalau dari sudut pandang saya pribadi, pengalaman kesulitan sekarang ini jadikan pelajaran bahwa ini nanti suatu saat akan menjadi cerita indah buat anak-anak, buat teman-teman, buat anak-anak, bahwa saya udah melalui ini loh, saya sudah ini loh, itu alhamdulillah berkat Allah yang menolong dan teman-teman yang baik yang menolong. Kemudian kalau bagi Ilham atau Uti juga yang passionnya untuk studi ke luar negeri sangat tinggi, kalian kan sudah menanam nih, sudah berprestasi, sudah meraih prestasi akademik, puncak terbaik, kemudian UTI juga ikut duta bahasa, prestasi kuliah juga bagus. I believe that one day you will get it. But just one thing. Never lose hope. Jangan pernah berhenti berharap. Saya aja 10 kali loh gagal melamar beasiswa, 10 kali. Until yang enggak pernah saya duga-duga aja itu ternyata menerima saya itu yang ke US. Saya malah pikir ke Australia, taunya ke USA. So we never know, mana tahu UTI nanti ke UK, atau IIL ke Australia, atau ke UK, atau UTI ke Australia, we never know, atau ke USA, dua-duanya, ya kan, tetap berharap yang positif, keep doing well. Kita punya waktu 6 menit lagi nih. Kemudian, satu lagi, mungkin ini pertanyaan untuk kedua-duanya, Ilham atau UTI. Ketika nanti impian itu tercapai, ini pertanyaan juga diberikan ke saya waktu saya seleksi di kantor Aminef. Impiannya seperti ini, jika kami memberikan kesempatan kepada saudara untuk studi ke luar negeri, pursuing your dreams, what will you do for others? Apa yang akan kalian lakukan untuk orang lain? Karena berprestasi, berhasil itu kan pada dasarnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kemudian apa sih manfaatnya buat orang lain gitu? Apa? Siapa yang mau? Saya menjawabnya. Oke, okay, sure. Silakan Uti. Oke. Okay. Ladies first ya, Bang Ilham. Ya, yeah, ladies first. Ladies first. Oke. Ya, Uti selalu selalu bertekad seperti ini.
kamu itu bisa dikatakan berhasil ketika kamu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Uti selalu menanamkan hal itu kepada diri Uti sendiri. Dan Uti berharap kalau misalnya nanti bisa tercapai keinginan untuk studi di luar negeri, ya pulang-pulangnya setidaknya Uti bisalah memberi kelas gratis kepada anak-anak yang membutuhkan. Ini sebenarnya anak-anak ini nggak tertutup ya untuk mahasiswa-mahasiswa. Karena Uti melihat itu yang agak kurang saat ini. Ketika kita butuh bantuan orang yang lebih berpengalaman dari kita, kadang agak sulit untuk mendapatkan hal itu. Okay. Ya, Uti pengen bisalah berbagi ilmu kepada teman-teman khususnya kan, sama anak-anak juga. Ilham mungkin ada yang mau dibilang? Maybe it's a little bit similar with Uti. Dari sudut pandang saya sendiri, tingkat ketidakpedulian masyarakat sekarang meningkat terhadap pendidikan. Misalkan saya diberikan kesempatan untuk bersekolah di luar negeri dengan keadaan background pendidikan yang, maaf dibilang, kampung saya ini terbilang agak kurang. Jadi saya inginlah menanamkan, mengajar iya, cuman lebih ke mengedukasi, mendidik dan menanamkan kalau pentingnya pendidikan itu enggak sebatas tamat SMA aja atau sebatas kamu pandai baca aja, enggak gitu. Dengan tempat yang disediakan oleh Tuhan. Alhamdulillah ya Mister, saya tinggal di tempat yang termasuk kategori daerah pariwisata. Ini juga sebuah peluang untuk meningkatkan sebuah income jika masyarakatnya dan pemuda pemuda-pemudi itu berkemampuan untuk menggaide dan mempersuade orang tuh bisa datang ke negeri kita, ke tempat kita gitu. Jadi adalah educate-nya, karena cara pola pikir orang-orang overseas dengan orang Indonesia itu nggak selalu sama, pasti jauh beda ya, terlebih ya dengan ketidakpedulian masyarakat. Jadi saya inginlah meningkatkan awareness tentang hal ini penting, terlebih kepada anak-anak yang terbilang putus sekolah. Banyak banget di sini, Mister. Bisa dibilang kasihan atau kayak mana ya, sudahlah. Sekarang kita masih belum bisa berbuat apa-apa, tapi untuk kedepannya insya Allah ada peluang. Amin. Kalau ada jalan ya, mudah-mudahan ada titik terang dari ini semua anak-anak Indonesia bisa bersekolah gitu ya, Ilya. Iya, itu tujuannya sih. Dan ini pengalaman saya juga ketika studi di luar negeri itu, setelah kembali ternyata manfaat dari studi di luar, kalau boleh saya simbolkan dengan sebuah benda, ini kita berfungsi sebagai jembatan. Kita menjembatani antara dua lingkungan, dua masyarakat, dua budaya yang berbeda. Satu masyarakat Minang, Indonesia. Yang satu adalah masyarakat dari mana kita studi. Bagaimana menjembatani gitu. Masuk dia. Karena itu makanya pernah saya mengajar cross-cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Ya, CCU. Jangan, enggak hanya sesama orang Minang saja, kadang-kadang ada beda prinsip, beda cara pikir. Nah, apalagi kita pada tataran global, tataran internasional, tentu tugas ini menjadi sangat worth it ya, sangat berat. Luar biasa. Berat, namun bukan tidak mungkin. It's heavy, but it doesn't mean it is impossible. You can do it. You can do it, yeah, and we can do it. First, say, I can do it, you can do it, and we can do it. Start from me, I. Mulai dari misalnya Il bilang, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Tapi kalau kita saja, nggak bisa. Ya, harus semuanya bisa. Harus dan diri sendiri dulu. Okay, I think time is limited, so I need to close this session. And thank you for joining with me. Nanti akan premiere di YouTube. And thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios, Mister. Adios, Uti. Adios, amigos.